kita hari ini lagi bikin cookie brownies. Yuk ikutin aku teman-teman. Kita siap bahan-bahannya. 1 butir telur. Teman-teman, magelarnya dilelehin dulu ya. Itu dia teman-teman. Ambil nunggu magelarnya. Sekarang aku taruh casingnya dulu ya teman-teman. Sekarang aku kocok dulu teman-teman telurnya kayak gini. Jadi siap, ada telur, ada nutrikes brownies, terus ada ini teman-teman, margarin, ada keju. Sekarang kita campur semuanya di telur. Kita campur semuanya ya teman-teman, kecuali keju nih buat taburan. Selain gitu ya guys. Nah, kalau udah kita siapkan tempat-tempatnya. Diolesin dulu pakai margarin tempatnya. Sampai merata ya teman-teman. Terus kita masukkan gelatinnya. Jorok teman-teman. Sudah ada pakan. Kita masuk ke topping keju ke tangan kanan. Pakan dulu. Lagi. Merata. Baunya kayak selain teman-teman. Enak gak? Campur juga mesisnya di sini-sini. Campur mesisnya separuh aja teman-teman. Ini kejunya. Kejunya teman-teman lihat tuh. Sekarang kita siapkan ovennya dulu. Ini dia. Ovennya dipanasin dulu ya teman-teman. Kalau nggak dipanasin, ntar nggak jadi. Kalau udah panas teman-teman, kita lalu masukkan kuenya ke dalam oven. Tapi aku nggak berani guys. Mama Haji yang berani. Aku panas guys. Kita tutup. Tunggu sampai 30 menit ya teman-teman. Ya, kan masih panas. Nanti dulu ya.
Pegang. Enak teman-teman. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Jangan lupa like, subscribe.